Selamat malam, salam sejahtera. Saya ingin melihat perkembangan negara ini, apa yang terjadi dalam waktu dekat ini. Yang pertama tentang Papua PON. Itu bagi saya spektakuler. Dunia melihat PON di Papua, tapi bukan gemanya di Papua, tapi semua orang tersentuh hatinya. Karena melihat apa? Daerah yang tadi tidak pernah dilihat orang, di situ terjadi sesuatu acara perhelatan dunia. Begitu spektakuler. Saya sampai di depan TV menonton itu semua. Kebahagiaan saya seperti saya ada duduk di Papua. Kebahagiaan orang Papua itu adalah kebahagiaan sama. Sampai ada terakhir waktu penutupan dari orang Papua sendiri. Yang punya perasaan seperti saya, saudara Edo Kondolangit. Dia mengatakan dengan meneteskan air mata, kita sangat terharu punya presiden baik seperti beliau. Gak tahu kapan lagi kita punya presiden sebaik beliau. Ini suara dari rakyat kecil, saya juga begitu. Jujur kalau hati saya tuh mau, kepingin Jokowi selamanya. Karena sudah dari selama kemerdekaan, saya baru ketemu orang sebaik ini. Sudahlah, kalau mau bicara kebaikan Jokowi, gak ada habisnya waktu. Mau Anda tulis, gak ada habisnya waktu. Kalau orang masih belum terima Jokowi, berarti itu orang apa? Kalau enggak orang itu baru lahir, ya atau orang dengki lah. Sudah. Mau cari kesalahannya Jokowi. Ini gila bagi saya. Itulah dari seorang Papua Indokologit. Papua itu seperti sekarang apa? Diangkat sama Jokowi, di atas, taruh di atas kepala. Diperlakukan terhormat. Nah, terus ini ada lagi seorang pengamat dari partai yang enggak jelas, yang sirik tiap hari, enggak bapak, enggak anak, ngeruk tiap hari. Seperti dia waktu itu adalah apa? SBY lah. Ibas mengatakan apa? Ekonomi meroket. Katanya ekonomi di zaman SBY meroket. Meroket apa? Meroket gini, ngueng. Kok meroket? Di era SBY itu negara bekerja bukan karena komando SBY. Itu berjalan sendiri rakyat ekonomi. Pasar berjalan sendiri, bukan karena intervensi SBY. Jangan diklaim tuh waktu itu ada ketenangan. Emang waktu itu tidak ada musibah apapun, tidak ada COVID. Jadi kerjanya pasar ini ekonomi bukan karena intervensi SBY. Apa sih fasilitas dari SBY membangun ekonomi? Nggak ada. Infrastruktur tidak ada. Membangkitkan ini tidak ada. Jadi kerja sendiri. Di era Jokowi ini sudah semuanya dibangun. Kena juga COVID. Jangan dong dibandingkan. Kalau nggak ada COVID, ya selesai. Saya perhatikan ini grup Cekias nih SBY ini tiap hari ngoceh mulu. Wakil Presiden SBY sampai bapaknya turun tangan. Anak, bapak, anak. Nyanyi bareng, greneng ke SBY. Rakyat sudah tahu, nggak didengar Anda. Malah jadi pelecehan. Anak Anda itu berdua, Ibas sama Ahy itu belum punya prestasi. Tapi lagaknya kayak orang paling tahu negara. Apa sih? Anda tiap hari netek sama bapak Anda. Kalau nggak ada bapak Anda itu bukan siapa-siapa. Karena bapak Anda punya kekuatan, Anda dipaksakan, dinaikkan. Mana malu dong bapak memaksa anak ke atas. Saya aja membanggakan anak itu malu. Oh. Tapi ini bapak sama anak kerjasama. Gerendeng tiap hari. Di saat dunia semua memuji SBY. Di saat orang Papua menangis. Kok Anda kritik katanya zaman SBY ekonomi bagus. Di saat dunia manapun, sampai pengamat dari Singapura itu negara tetangga yang tidak pernah jujur, takut mengakui Indonesia itu besar. Karena apa? Tetangga itu kadang-kadang cenderung iri, apa bersaing. Itu mengakui presiden paling jenius. Di Malaysia mengatakan sekian lama berganti presiden, dia mendambakan apa? Seorang presiden seperti Jokowi. Kok di negeri ini cuma ini loh, kelompok Cikias nih, SBY, AHY, IBAS, kok seperti Anda ini dicintai rakyat, ditunggu oleh rakyat, partai Anda itu jeblok. Kalau emang Anda orang benar, bapak Anda orang benar, pasti suaranya Demokrat kok perlu 5%. Bukti suara Demokrat itu jeblok sekarang apa?
setelah ada Jokowi, orang tahu 10 tahun era SBY itu nothing. Yang ada Hambalang, Senturi, Lapindo. Semua Jokowi yang bereskan. Lah, ngurusin Hambalang aja, cuma bendampati, bangun, ngeluarin duit. Itu nggak selesai. Nggak pakai bebasin tanah, nggak pakai ribut sama orang. Jokowi buat jalan loh. Belanda kalah. Itu pelik buatnya. Pembebasan tanah. Mengusir orang. Belum nanti ada tantangan. Itu selesai. Ini cuma satu Hambalang. Nggak usah SBY. Saya kalau ada duit, saya bangun selesai. Nah, ini kan terjadi gagal. Kok Anda masih bisa bangga dengan Bapak Anda? Kalau SBY itu Bapak saya malu banyak omong. Jujur aja saya malu. Terus yang mau dilawan Jokowi lagi. Yang syarat prestasi. Ini namanya mabuk. Mabuk nggak selesai-selesai. Masa masih membangga-banggakan era SBY lebih bagus ekonomi? Ekonomi zaman SBY itu bukan karena SBY-nya sekali lagi. Karena itu pasar ini bekerja dengan sendirinya. Karena Pak sudah berjalan sekian lama, harusnya pemerintah tuh membantu sarana seperti Jokowi, membuat jalan, transportasi, dermaga, pelabuhan, sudahlah. Kalau mau bicara Jokowi ini nggak ada habisnya sudah. Nggak ada habisnya. Dari Merdeka sampai sebelum Jokowi, cuma Jokowi 50 itu mengalahkan sebelumnya. Hanya orang dengki aja yang nggak suka. Hanya orang goblok aja. Lah, ini lagi. Ada pepatah, burung yang sejenis tuh akan berterbang sebersama. Lah, di sini siapa yang saling mendukung? Yang didukung sama dia, sama grup-grup SBY? Anies, sama juga. Jadi mereka akan berkubu. Karena tadi itu, mereka nggak punya prestasi, jadi saling mendukung. Gerak mereka, gaya mereka tuh sejenis dengan Anies. Bicara aja. Bicara laksana orang hebat. 4 tahun sudah Anies menjadi gubernur bulan ini. Saya belum ketemu satu prestasi Anies yang mengagumkan. Dan yang lucu, orang yang membela-membela Anies, kalau ditanya, apa prestasi yang mengagumkan? Bingung. Yang diserang apa? Malah Jokowi. Loh, saya tanya Anies kok nyerang Jokowi? Lah ini pendukung-pendukung Anies kerjaannya apa tiap hari? Mencari-kecari kesalahan Jokowi. Padahal kinerja Jokowi segudang lah. Semua merasakan se-Indonesia. NTT, Papua menangis. Lah, ini orang-orang yang pembela Anies, ya tadi kayak SBY. Untuk menutupin kegagalan bapaknya, dia terus menyerang Jokowi. Karena keberadaan Jokowi apa? Membuka tabir nih SBY. Membuka tabir Anies. Mereka nih pemimpin yang nggak punya hasil. Pemimpin nggak punya kerjaan. Tapi laganya paling hebat. Terus ambisi mau jadi kekuasaan nanti. Siapa yang mau pilih? Bukan saya benci pribadi. Apa prestasinya? Kalau ada prestasinya saya dukung. Ini 4 tahun Anies jadi gubernur. Gak ada prestasi mengagumkan. Terus minta tambah waktu. Kan lucu. Sudah 4 tahun, dikasih 4 tahun, gak ada kerjaan, minta tambah waktu. Kalau Jokowi pribadinya menolak mau diusung 3 periode. Berapa kali sampai Jokowi menolak? Nggak mau. Padahal ada sebagian rakyat tuh, saya yakin di hati rakyat nih mayoritas Indonesia, mungkin berharap Jokowi jadi presiden lagi. Keinginan loh. Hatinya. Sekalipun ada yang menolak karena konstitusi. Tapi dia tidak menafikan Jokowi itu orang hebat. Tidak menafikan Jokowi itu presiden yang paling berprestasi. Itu rakyat minta, ini enggak Anies, dirinya minta, saya minta perpanjangan waktu. Ya mbok malu dikit dong. Sudah dikasih 4 tahun tanpa prestasi, minta perpanjangan waktu. Inilah perbedaan gerombolan yang dari Jokowi, yang bersama kebenaran dengan gerombolan ini. Lagi-lagi ada satu pengamat mengatakan, katanya, kenapa sih usil? Anda enggak tahu permasalahan tuh. Jalur kereta. Sering lagi nih saya lihat pengamat-pengamat ini cuma karena benci yo. Ada Faisal Basri mengatakan jalan kereta Bandung sampai kiamat gak untung. Kok Anda sok tahu sampai kiamat gak untung? Anda pikir cuma goblok apa di situ? Anda pikir cuma Cina goblok apa? Ada hal-hal tertentu itu tidak harus orientasi profit.
Tapi apa? Menuju membangunkan negeri ini, memodernkan. Itu apa? Membangkit semangat. Kalau negeri ini terus primitif, negara lain sudah punya kereta cepat ini semua, kita nggak nonton, ya kita jadi minder. Untung dengan Jokowi, waktu era Jokowi Ahok, membuat mono MRT di jalan semua. Itu bukan fisiknya, tapi bangsa ini apa? Supaya sederajat dengan bangsa lain. Ada emosi, ada keinginan, bisa melihat dunia. Negeri gue ini juga ada. Jadi bukan dilihat benda mati semata, tapi di situ ada membangunkan semangat. Kita nggak tertinggal dengan negara-negara lain. Kalau masalah nggak ada untung, siapa bilang nggak ada untung? Nggak mungkin kalau nggak ada untung, Cina juga menaruh modal. Dan itu juga bukan pinjaman. Itu kerjasama. Kenapa Anda sewot urusan itu? Anda kalau mau sewot urusan yang lain lah. Oh, ini pekerjaan fisik. Tapi saya lihat mana Anda? Nggak pernah menuntut hambalangnya. Mengkritik presiden sebelumnya. Ini Faisal Basri. Berapa kali saya lihat pengamatan dia itu apa? Di luar konteks pernah mengkritik pajak, tanpa tahu masalahnya sudah ngeritik. Sebetulnya sebaiknya apa? Saudara pengamat-pengamat nih, sebelum Anda berucap keluar, Anda apa? Tabayun kalau ada orang bilang bahasa Islam tuh. Atau tanyakan. Gimana sih cara ini? Nah, baru Anda bisa bicara. Anda enggak tahu mengadili. Bukan keadilan memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan. Jadi bijaklah di negeri ini. Kita dorong Jokowi. Suara rakyat kecil semua kepada Jokowi. Saya berarti orang yang benci sama Jokowi, sok kritik sama Jokowi, mereka punya ambisi yuk. Kalau nggak ambisi apa? Untuk menutupin kebobrokannya selama memimpin. Karena datang orang benar ini tenggelam. Namanya manusia mau cari nama. Nah, ya resiko digantikan orang hebat, juga resiko nanti menggantikan Jokowi akan dituntut oleh rakyat. Itu aja mungkin. Jaga negara ini, jangan kita punya sifat yang terlalu apa ya, ingin mengganggu kinerja. Percayakan ke Jokowi, buktinya sudah cukup nyata besar. Jangan dianggap Jokowi dan staff-staffnya ini goblok. Karena apa? Sudah banyak bukti. Yang harus Anda tanyakan itu kepada pemimpin yang sebelumnya. Kemana 10 tahun? Duit utang bertambah. Kok nggak ada hasilnya? Kemana ini Anies ini? Yang dipaksa malah Formula E. Yang tidak ada manfaatnya buat rakyat. Saya nggak tahu tuh kok Formula E. Nggak ada warga negara, warga Jakarta mendukung Formula E, mendukung nggak ada. Cuma di kalangan politik aja nih. Yang mungkin nggak tahu ya ada apa, ada kembali manfaat. Rakyat nggak mendambakan warga Jakarta. Ada Formula E. Tapi yang ramai ini mereka memaksakan. Cuma sehari. Lah ini harusnya pengamat-pengamat tuh Faisal Basri itu semua, kenapa nggak pernah mengkritik Formula E? Di saat negara lagi kelaparan, lagi sakit rakyatnya. Di saat Jakarta ini amburadul. Infrastrukturnya hancur. Sungai nggak dibetulkan. Kok ini ngotot Formula E? Nah, andonya Anda tuh harusnya apa? Si Faisal Basri atau semua the gang yang kritik ke itu. Itu aja mungkin. Tak lain, saya ini hanya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia, bersihkan hati Anda, kita majukan negeri ini, kita maju bersama. Itu aja, terima kasih. Selamat malam.